Assalamualaikum. Jangan nak tembarang. Pasukan keuangan kami tahu berapa banyak yang kamu minta. Bila saya tanya kenapa mahal sangat, awak jawab jikalau saya mampu beli Lamborghini takkan gaji tu saya tak mampu. Itu yang awak cakap. Jadi tolong jangan nak putar belit. Itu kata pemilik JDT Tunku Ismail buat bekas pengarah AMD Lim Tiong Kin yang didakwa pernah meminta gaji sebanyak 70,000 hingga 80,000 euro atau sekitar 330,000 sebulan untuk melatih pasukan pembangunan JDT. Tunku Ismail mendedahkan perkara itu ketika ditemu bual semalam apabila ditanya adakah Tiong Kim dilihat sebagai individu sesuai untuk mengendalikan skuad Harimau Malaya. Namun Tunku Ismail menjelaskan bekas jurulatih bawah 19 tahun kelab Bayern Munich Jerman itu dianggap tidak mempunyai pengalaman secukupnya melatih skuad senior di samping permintaan gaji yang terlalu mahal hingga mencecah ratusan ribu ringgit sebulan. Untuk sistem pembangunan boleh, tapi nak beri gaji berapa? Masa dia nak kerja dengan saya, dia minta 70 hingga 80 ribu euro sebulan dan nak bawa 2-3 orang pembantu. Takkan saya nak bayar sampai begitu? Saya punya pemain dan ketua jurulatih pun tak sebanyak itu. Tetapi kalau betul dia nak buat pembangunan, saya dengan Bola Sepak Malaysia suruhlah dia buat dengan gaji 20 hingga 30 ribu sebulan, kata TMJ. Malah ujarnya, apabila ditanya kepada Tiong Kim mengapa permintaan gajinya terlalu mahal, bekas pemain negara itu percaya Tuanku Ismail boleh menunaikannya kerana mampu membeli Lamborghini.